Yang pertama ada Dr. Wahidin Sudirohusodo. Wahidin Sudirohusodo asal Yogyakarta. Yang kedua ada Dr. Sutomo Subroto atau Sutomo. Yang ketiga Ki Hajar Dewantara. Tokoh Hari Kebangkitan Nasional selanjutnya ada Ki Hajar Dewantara. Yang keempat ada Hos Cokro Aminoto. Hos Cokro Aminoto adalah sosok pejuang tangguh dan berani. Yang kelima ada Dr. Cipto Mangunkusumo. Cipto Mangunkusumo termasuk pendiri Budi Utomo yang berprofesi sama seperti Sutomo dan Wahidin sebagai dokter. Dan yang keenam ada Dr. Dowes Dekker. Danu Dirja Setia Budi atau Dowes Dekker adalah pejuang kemerdekaan keturunan asing yang lahir hingga wafat di Indonesia.